aja. Sampai sekarang dia masih tidur, sudah 7 hari. Sempat kemarin di rumah sakit mau dikasih apa nih, dikasih selang untuk makannya, tapi saya tolak karena kasihan dia. Karena selama 4 tahun kami merawat dia seperti ini, kami dia bisa aja makan, bisa makan sama dia. Pak, kalau dokter sendiri ada kamu diagnosis sakit apa sebelumnya? Sementara ini belum ada sakit apa, sakit tidurnya ini. Secara fisik kan yang penyakit-penyakit lain nggak ada. Yang masalahnya cuma tidurnya doang. Nah, ini sejak kapan, Pak, kondisi dialami Echa ini, Pak, seperti ini? Kemarin mulai 2017. Nah, ini yang sudah yang ke-13 kali kalau saya tidak salah hitung. Sudah 13 kali dia tidur. Paling lama tertidur pernah sampai berapa yang hari, Pak? 13 hari. Kapan itu? Ya, itu 2017, kalau nggak salah bulan Oktober. Nah, sekarang sudah hari yang ketujuh dia tidur. Kemarin malam Jumat dia tidur sekitar jam 10 malam. Nah, kemudian malam Sabtu karena ada kejang-kejang di tangannya sama lehernya seperti gerakan begini. Saya bawa ke rumah sakit, khawatir kalau ini dibiarkan nanti tambah parah. Ke rumah sakit sekitar jam 3 masuk kamar. Nah, sampai pagi masih ini kejang-kejang tangannya sampai pagi. Kemudian oleh dokter belum berani mengasih obat karena mau dilihat dalam 24 jam. Nah, kemudian hari berikutnya, hari kedua, kejang-kejangnya sudah hilang. Nah, setelah itu nggak ada lagi. Kemudian hasil lab ternyata tidak ada penyakit, secara medis tidak ada penyakit. Karena di rumah sakit nggak ada obatnya untuk dia bisa bangun, dan kami juga yang merawatnya, makannya segala macam. Ini hari ketiga dia kami bawa pulang. Bisa gitu apa badan ini? Hah? Ada tanda-tanda dia mau pipis. Oh. Karena sudah lama kan dia tahu dia ini. Pak, sebelumnya kalau misalnya dia mau tidur lama tuh ada tanda-tandanya, Pak, bisa diceritakan ke Pak? Kadang-kadang ada tanda, kadang-kadang nggak ada tanda. Nah, biasanya dia sakit kepala. Sebelum mau tidur sakit kepala. Bisa nyeri di sini, bisa nyeri di belakang sini. Itu kemarin bekas tabrakannya di situ. Nah, kalau saya sendiri kan curiganya di situ kemarin. Mungkin saraf di kepalanya ada apa, bekas benturan gitu. Tapi ternyata setelah dia nyeri nggak ada masalah. Syaratnya. Jadi ini sempat tabrakan kan sebelum tidur? Nah, sebelumnya pernah. Habis itu baru tidur lama? Enggak. Sakit pertama dia malah nggak bisa tidur 3 hari. Bawa ke rumah sakit, kemarin dibawa ke rumah sakit Ulin. Dekat ini. Biasanya kan paling itu 4 bulan, 5 bulan dia tidur. Nah, kemudian setelah kami rawat kemarin, sempat kami bawa ke rumah sakit apa? Rumah sakit Islam. Dengan dokter apa, psikiater, selama 5 bulan kami rawat. Nah, setelah dirawat itu hampir 1 tahun dia nggak ada tidur. Nah, yang terakhir ini jedanya sangat dekat nih, bulan Desember kemarin 2020 tuh 4 hari, Februari tadi 1,5 hari, dan ini yang ini sudah seminggu nih tidurnya, maksudnya ini kalau mau dimakan ini begini, kasih suap begini, makan dia kalau mau makan, respon ngunyah. Tapi ngunyah aja, Pak? Ngunyah. Oh. Kalau dia mau, tapi kalau begini pagi-pagi jarang, maka dia mau. Dia siang-siang atau malam. Oke. Okay.